Lapo sih bro, tak was nonton kok doan kok lesu, kok sumpah kok nono apa sih? Kentai ancip kok nah, eh? Kak ngono kan? Iya. Ono masalah aja aku kan. Ono masalah? Masalah apa? Kan winginane adewe oleh amanah posisi RW iku kan. Iya. Nah, winginane aku di WA karo RW ku. Ono masalah ndek kono. Ono kikiran kate bacok-bacokan kan. Sampai bacokan. Iya kan. Lah ono masalah apa? Takim karo lek paijan, berantik sapi kan. Terus ya apa iki awakmu iki? Lah iya aku bingung iki kan carane komunikasi ini nyelesaike masalah iku kan. Makanya aku butuh sampean iki gitu, kan. Walah, ngono sampai gak doyan mangan, bro, sampai lesu. Lah, awakmu kan wayane kudu semangat lek ono ngono iku. Wayane kan yo gawe motivasi sampean belajar cek iso lebih profesional ambek melayani masyarakat. Ojo malah lesu. Kan ada program Polri Belajar yang diemban oleh Pak SDM. Di sana ada Pak Muslimin sama Mas Nizar. Iso kanggo sampean belajar nang untuk menyelesaikan masalah sampean kuwi. Soale nek dalam program kuwi selain ada 5 fungsi Polri, ada ilmu lain namanya ilmu komunikasi. Cocok kanggo sampean lek masalah kok ngene iki. Iku bisa sampean gawe nanti. Nanti bisa kita mengarahi lagi tren saat ini itu restoratif justice. Ngono. Ya apa aku carane iki mengakses ilmu-ilmu iku, Kang? Oh, ngene, aku tak kontak Pak Nizar ambek Pak Muslimin karena beliaulah yang mengemban di Pak SDM Polres Malang. Tak kontak dulu yo. Dibantu yo, Kang. Yo yo ta. Aku wis tau ngalami lek masalahmu biyen koyo ngono iku. Wah, Samidur, Puja Lovers. Pelanggan tetap iki. Halo. Assalamualaikum. Siap, satu lusin Pujel, minuman Sultan anti hedon. Ready untuk dikirim ke Polsek. Oh, alah juragan situ iki. Promosi ae. Jenenge usaha, Mas. Timangane gak lapo-lapo. Ono apa, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Gini ten, Pak Nizar. Tentang Polri Belajar. Kan udah berjalan cukup lama toh, Pak Nizar. Itu kalau kita mau belajar lagi, apa bisa kita mengakses file-filenya dari jenengan? Walah, tenang, Mas. Ini lho, memang betul. Materi Polri Belajar iku wis akeh dan diajarkan secara langsung oleh Polda. Tapi jangan khawatir. Pak Kabak SDM memerintahkan kita untuk menyimpan semua materi-materi yang pernah diajarkan dan lengkap. Kita punya database-nya kok. Kok tumben sampean? Ono apa? Wah, alhamdulillah, Mas. Berarti lengkap nggih file-nya. Untuk materi-materi ini aku butuh materi ilmu komunikasi. Ambek bahan tentang restoratif justice, Mas. Sampeyan kirim di Google Drive ya, Mas Nizar ya. Sik, tak golekane. Ge sapa? Sapa sing kei materi? Wis ndang sampeyan kirim. Butuh tenan iki, mendesak. Assalamualaikum. Oh, jeleput wong iki ngomong durung mari. Ya wis, enten ono. Waalaikumsalam. Lah iki Mas Robi, karena dia soleh file, masalah ini sampean iku bisa kita bawa ke restoratif justice. Di dalamnya nanti, satu, tidak mencari menang kalah. Dua, keadilan restoratif itu meminimalisir catatan tahu cuma iya. Mengutamakan dialog dan mediasi antara korban, pelaku dan tokoh masyarakat. Jadi semua lini masyarakat kita undang untuk menyelesaikan masalah ini sampean itu tadi. Wis yo? Jelas yo, paham yo? Wis. Mantenan yo. Paham tenan yo. Pesan ingat pesannya Pak Kapolres waktu APP tentang polisi RW, kita harus bisa memberikan solusi pada setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Nggih. Tenan lho yo. Tenan wis aman, Kang.
wani tenan lah, dibacokan lho nek kono. Oh, los bismillah niat ingsun silaturahmi ning warga pada solusi. Kan ada polisi, ada solusi. Gitu kan. Oh ya wis alhamdulillah. Ya wis ndang udal ojo lali mampir nang lek Damis. Aku tetep peci nek kono. Oke Kang, oh nek ning kono wis standby wae HP ning kan. Ono apa tak telepon Kang. Wis ojo kuwatir terus aman-aman, wis aman-aman. Ora lek kak ono wejine kan. Kan oh. Kita goreng tak tahu isi ngono kan. Iya 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 wis. Wis hati-hati. Pokoke sapi iki kudu paruan, Pak. Lek gak aku sing makani, gak bakal urip sapi iki. Aja sak karepmu dhewe, gara-gara suketmu iki sapi ku ora manak-manak. Heh, apa sing ate didung? Sampeyan pancen ngeyel, Pak. Ngengkel ae. Wis saiki ngene wis. Urusane iki diselesaikan secara adat operan kantor polisi. Sak jalukmu tak ladeni. Wong ngakate didung. Lek wis manak kok saiki njaluk ngono. Sak karepmu. Ya wis, lek carane sampean ngono ngeyel, ayo segele karo aku. Ayo, kene maju. Rugi lek tatuan aku yoan. Ayo. Hah? Gak enak izin karo polsek ini. Oh siap dan siap. Apa ini? Terus ngeten lho pak. Aku ya pak sing ngomong pak. Kono rentas ngomong. Aku ya pak. Sampean gak usah melo-melo pak. Ini urusanku pak. Ya sedang lanjut gegeran. Tak deloke wae. Sing menang tak proses, sing kalah kok tak umi pak Mudin. Woy pacet ngeyel terus pak. Wes rasa gegeran pak. Wes kopi ning jero karo ngomongan api-api. Yo. Bik, gak no kopi telu. Ya pak, on the way. Loh, Bibi gawai ram bisa ngomong on the way barang. Paling umar ganti oli pak. Sabar pak ya, bapak ijan tuh. Wes, Bibi, niki masalahnya coba ceritakan. Bin, mari ono ganti pak Takim, monggo dengan. Terus ngeten pak, kulo niki kan burui pak Takim ngarit. Nah terus imbalane mangke lek sapine manak bagi loro pak. Nah saiki sapine ora manak-manak kan kesuwen karena ku tak jaluk mumpung kate gawe korban pak ngono lho pak. Oh ngono nggih sampun nggih mohon giliran Pak Sake monggo. Nggih leres pak, cuman masalahe ngenten lah sapine iki pirang-pirang tahun mboten manak-manak lah apa dibelah ya saken to pak. Nggih karep kula niku sapine cek manak rumiyin ngonten lho pak. Tapi pak, lek ngenteni mana? Sampai tahun piro pak, nggak mana-mana. Karena kulek nggak mana, ya wis dibeli aja lah pak. Mohon sabarin pak. Iki namun salapan mawon dan ini. Niki. Jadi, kulo sebagai polisi RW, niku salah satunya tugasnya meminimalisir niki permasalahan-permasalahan antar warga ngeten niki pak. Nah, terus ngeten solusi ini. Pripun kalau Pak Takim mengki niku periksakan sapine rumiyin dari mantri nopo disuntik nopo dinopo niku mengki. Nah nanti hasilnya kalau sapine sehat nggih mengki Pak Paijan niku purun ngentosi sapine niku dari hasilnya Pak Mantri nggih sanggup nunggu sampai kalau ada niki anak-anak dari sapine niku. Lah nanti kalau misal sapine niku sakit, mungkin Pak Takim sanggup saged sapine niku dibagi hasil mawon. Nggih. Pripun? Nggih, Pak. Setuju Pak Robi. Nggih. Nggih, Pak, kula nggih setuju. Nanging mboten bleset nggih. Kalau dua-duanya setuju, monggo di damelaken urap-urekan sekalian kula, Pak RT, Pak Inggi sekalian. Pripun? Nggih, Pak. Nggih. Oke pak, setuju kula. Nanging mau tembleset lho pak. Oke.
gak kopi suemen sampai rapatnya ya, mari ya sepah pak, sekurangnya kayaknya nanti lo gak sih kentean pak ini wedang kok dikali sabar semen itu senen wong ini meneh konsisten suntik siapa ngerti sama anak meneh wuh, segitu aku ini sapi tau apa disuntik no perasaanku bu monggo pak diiku seruput ngomputin monggo diunjuk penak men ben ono masalah lapor polisi langsung direspon kok coba tak gai masalah sih halo assalamualaikum Pak Robi aku minta tolong